bid'ah wal-ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله الحمد لله إذا سلسي داري satu kaidah kubra yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dengan beberapa kaidah turunan dari kaidah tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada kaidah kubra yang kedua, siapa yang akan menyebutkan kaidah-kaidah tersebut dari awal sampai yang terakhir kita ambil. Nah, baik, berarti itu 5 kaidah yang telah kita ambil, ikhwan. Baik, terkait dengan kaidah kubra yang pertama, yaitu yang pertama al-umur bimaqasidiha. Kemudian yang kedua qaidatut tadakhul, yang ketiga 6 qaidah man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani, yang keempat qaidah al ibrah fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani yarhamukallah. Kemudian yang kelima al-ithar fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mamduhun atau mahbubun, main mahbub. Nah, wa fi ghairiha mahbubun. Kemudian di sela-sela pembahasan kaidah ada tambahan kaidah yang lain, apa yang jeli yang bisa mencatat. Di sela-sela kita membahas kaidah hukukul adamiyin la tatadakhal. Ini naam terkait kaidah tadakhul. Hukukul adamiyin la tatadakhal. Yang lainnya apa, Hudzaifah? Naam. La thawaba illa bin niyah. Jadi itu ringkasan dari kaidah yang telah kita lewati terkait kaidah kubra yang pertama. Naam. Adapun bait yang telah kita ambil berarti berapa? Berapa bait terkait kaidah-kaidah tersebut? Syabib, kita ambil berapa sudah? 3 bait, ya kan? Ya, ada 3 bait. Wa niyatu syartun li sa'iril amal, kemudian wa in tasawal amalan istama'a. Kemudian yang berkaitan dengan mu'ajilul mahdhuri qabla anihi. Baik. Saya sarankan untuk 6 urutannya pakai ini, ya kawan. Sambil kita pelajari jadi antum mudah menambah satu-satu. Nah, makanya yang belum sampai segera mengejar untuk sampai pada yang kita pelajari sehingga mudah. Ya, sudah pernah hafal tinggal apa? Tinggal menyusunnya sehingga tergambar lebih mudah, kawan. Daripada kita apa? Mengikuti susunan aslinya untuk menggambarkan dan menggandengkan kaidah-kaidah tersebut. Nah, terpencar-pencar. Nah, sulit untuk apa menghubungkan kaidah satu dengan kaidah lain. Tapi sekarang kita masuk pada al-qaidah kubra ats-tsaniyah.
Yaitu kaidah yang masyhur, ikhwan, ini juga kaidah disebut kaidah kubra karena merupakan kaidah induk. Yang juga Imam Sa'di berkait kaidah ini menyebutkan beberapa kaidah turunan. Yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir yang dibawakan oleh Imam Sa'di rahimahullah pada bait yang ke-15. Pada perkataan beliau, wa min qawaidis syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Nah, jadi kita ambil bait yang ke-15 ini terlebih dahulu. Baik. Kaidah ini, ikhwan, masyhur dengan ungkapan al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, dan masyaqqah makna asalnya, ikhwan fillah, dari fi'il syaqqa yashuqqu masyaqqatan. Naam, masdar mim syaqqa yashuqqu syaqqan wa masyaqqah. Satu perkara disebut masyaqqah apabila naam memberatkan, menyusahkan. Sehingga makna dasar dari kaidah ini al-masyaqqah, bahwasanya hal-hal yang sulit, nah, yang berat itu tajlibu taysir. Tajlibu ay apa? Sababun fi jalbit taysir. Ini maknanya, bahwasanya masyaqqah sababun fi jalbit taysir. Nah, adanya kesulitan itu merupakan sebab adanya pengubahan, adanya keringanan dan kemudahan. Dan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala katakan, wa min qawa'idis syari'atit taysiru. Dan di antara kaidah-kaidah syariah adalah at-taysir, kemudahan. Fi kulli amrin nabahu ta'siru, pada setiap perkara. Nah, pada semua perkara-perkara yang ada padanya kesulitan. Kata beliau dalam syarahnya, wa dzalika anna syar'a mabnahu 'ala ar-ra'fati war-rahmati wat-tashil kama qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Yang demikian itu dikarenakan syariat, ikhwan, dibangun di atas ar-ra'fah war-rahmah wat-tashil. Dalam apa? Dibangun di atas kasih sayang dan pemberian kemudahan. Karena syariat tidak ingin menyusahkan. Bukan tujuan syariat, ikhwan, menyusahkan penganutnya. Tapi dibangun di atas tadi kasih sayang, di atas rahmah, di atas tashil, pemberian kemudahan. Ya rahmukallah. Kama qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan. Allah tidak menjadikan untuk kalian di atas agama ini kesulitan-kesulitan. Oleh karena itulah, ikhwan, kaidah ini, kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, merupakan salah satu kaidah kubra yang menunjukkan tentang apa? Tentang maqasid syariat kita. Maka ketika seorang talib memahami kaidah ini akan tahu, naam,
tujuan dari syariat kita diantaranya adalah apa? Adalah tadi ra'fah, rahmah, dan tashil. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan Allah dalam banyak syariat menegaskan, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Naam. Dan dalil-dalil untuk tetapnya kaidah ini sangat banyak, ikhwan. Baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Taib. Di antara dalil dari Al-Qur'an tadi yang disebutkan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani jiwa-jiwa itu kecuali apa yang dimampuinya. Kemudian ayat yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini. Naam. "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dalam ayat yang lain, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Dalil-dalil dari Al-Qur'an ini. Adapun dari As-Sunnah, hadis yang masyhur dalam Sahihain, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Berilah kemudahan, jangan kalian mempersulit. Dan beri kabar gembira, jangan kalian menjadikan orang-orang lari dari agama Allah. Nah, hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Juga hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari, "Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Hanyalah kalian diutus itu muyassirin, untuk memberikan kemudahan pada manusia. Tidaklah kalian diutus untuk memberikan kesulitan-kesulitan. Jadi dari sini kita ketahui, ikhwan, bahwasanya di antara tujuan syariat kita adalah apa? Untuk memberikan kemudahan pada manusia, bukan untuk mempersulit, bukan untuk menyusahkan. Cuman di sini nanti akan kita pahami, kesulitan dan kemudahan itu, ikhwan, bukan maksudnya berarti kita, oh agama ini mudah, berarti bermudah-mudahan saja. Kemudian tidak pakai aturan, tidak pakai tatanan, yang penting apa yang dirasa oleh hawa nafsu itu sulit, menjadikan dia mencari-cari jalan untuk apa? Untuk bisa melepaskan diri darinya. Taib. Nah, oleh karena itulah, ikhwan, perlu diketahui bahwasannya syariat yang kita katakan tadi padanya taisir. Nah, taisir di dalam syariat ini itu terbagi menjadi dua. Ini agar antum bisa memahami makna agama ini mudah itu bagaimana. Kemudian yang terkait dengan kaidah yang sedang kita pelajari, kemudahan yang dimaksud itu bagaimana. Boleh diketahui bahwasanya taisir fi syar'i ala qismain. Yang pertama, taisirun mutlak. Taisirun mutlak. Maksudnya yaitu bahwasanya syariat semuanya, hukum-hukumnya, pensyariatannya, perintah dan larangannya itu adalah sebenarnya dan hakikatnya itu mudah atas para hamba. Naam. Tidak ada kesulitan padanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan memperhatikan kemampuan hamba-hambanya. Baik.
Jadi ini taisirun mutlak. Jadi agama ini, nah, hukum-hukumnya, perintah dan larangannya, semuanya adalah hakikatnya apa? Mudah. Hakikatnya mudah semua. Kenapa? Karena Allah tetapkan itu dan Allah Maha tahu kemampuan hamba-hambanya. Sesuai dengan apa yang dimampu oleh hamba. Dan dalil-dalil yang disebutkan di depan itu sangat jelas menunjukkan hal ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan seterusnya. Makanya, syarat ini dinamakan Hanafiyah, Hanifiyatun sam'ah. Hanifiyatun sam'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dimasukkan Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Sungguhnya aku diutus dengan hanifiyah samhah, yaitu yang aturannya akhwan, agama yang hanif ini, agama yang lurus, agama tauhid. Nam sifatnya samhah, mudah, sahlah. Kenapa? Karena padanya tashil wa taisir. Makanya dalam hadis inna dina yusrun, sukunya agama ini yusrun, mudah. Maksudnya apa agama ini mudah? Yaitu kita harus yakin bahwasanya aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan itu hakikatnya mudah bagi kita. Berarti salat yang 5 waktu ini akhwan, yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang laki-laki yang telah baligh, itu hakikatnya apa? Mudah. Memakai hijab bagi para wanita, itu adalah syariat yang mudah. Ini maksudnya. Kenapa? Karena Allah tetapkan pensyariatan tersebut di atas apa? Di atas taisir. Allah tidak akan mempersulit. Jadi ini yang wajib kita yakini, bahwasanya semua syariat, semua perkara-perkara dalam syariat kita, perintah, larangan, dan yang lainnya, hukum-hukumnya, itu dibangun di atas kemudahan. Semuanya mudah. Kenapa kok mudah? Karena Allah perhatikan sesuai dengan taqatul mukallafin, kemampuan para mukallaf. Namun nanti akan kita lewati, bukan berarti bahwasanya kemudahan ini berarti tidak ada sama sekali upaya, tidak ada sama sekali rasa berat. Karena mesti pada setiap orang melakukan hal semudah apapun, mesti kan dia ada kesulitan walaupun tingkatnya rendah. Makan saja kawan, makan perkara mudah ya kan, tapi kan dia harus ada upaya untuk mengangkat tangan. Kemudian apa? Mengunyah. Makanya terkadang dapat daging yang sedikit kenyal, wah daging ini sulit dikunyah. Bukan berarti kemudian wah ini masyakkah, sesuatu yang tidak dimampu hamba. Cuman ada sedikit upaya untuk mengunyah. Ketika kebanyakan rasanya capek mulutnya. Makanya bukan berarti bahwasanya agama yang yusrun ini sama sekali tidak ada sisi kesulitan yang dialami oleh mukallaf. Cuman di sana nanti ada kesulitan yang tingkatannya menjadikan sebab dia diberi rukhsah, ada kesulitan yang harus diabaikan. Ini taisir mutlak. Kemudian yang kedua, taisirun arid. Taisirun aridun li asbabin muayyanah iktadatit taisir. Yaitu kemudahan yang muncul atau yang datang karena sebab-sebab tertentu yang menuntut adanya kemudahan dan keringanan diberikan. Ini
taisirun arid. Yaitu maksudnya arid, yaitu munculnya taisir ini karena suatu sebab yang tertentu yang menuntut adanya keringanan, adanya kemudahan yang diberikan. Nah, inilah yang menjadi pembahasan dalam kaidah kita. Nah, Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyinggung terkait dengan apa? Jenis taisir yang kedua ini. Makanya dikhususkan dalam bait. Nah, wa min qawaidis syari'ati taisiru. Kemudian beliau khususkan bahwasanya yang beliau inginkan adalah taisir arid. Fi kulli amrin nabahu ta'siru. Pada semua perkara yang apa? Yang nah, menimpa padanya, mengenainya at-ta'sir, kesulitan-kesulitan. Baik. Karena jangan sampai dipahami berarti syariat ini sulit. Ada taisir yang sifatnya mutlak dan taisir yang arid. Qala rahimahullah. وذلك أن الأمور نوعان نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به والثاني يطيقه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. سأعيد والثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. Nah, yang pertama dengan bentuk isim. Nah, kemudian yang kedua fi'il. Perhatikan. Yang kedua yutiqunah. Waqtadat hikmatuhu amarahum bihi fa'amarahum bihi. Pada kalimat ini, ikhwan, perhatikan. Ketika telah menjelaskan bahwasanya agama ini dibangun di atas taisir. Nah, yang demikian itu dikarenakan perkara-perkara secara keseluruhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkara yang manusia atau hamba-hamba itu mampu. Afan? La yutiku, yaitu perkara-perkara yang hamba itu tidak mampu. Nah, yang hamba-hamba itu tidak mampu, maka Allah tidak akan membebani mereka dengan hal-hal yang tidak mampu seperti itu. Jadi maksudnya untuk jenis yang pertama ini yaitu perkara ini memang nah, perkara yang hamba-hamba itu tidak mampu untuk melakukannya. Nah syariat ikhwani fillah, nah syariat agama kita ini tidaklah memerintahkan pada perkara yang jenisnya seperti ini. Baik. Maka ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala ijma' bahwasanya pembebanan dengan hal yang tidak dimampui hamba itu tidak ada di dalam syariat. Ini taklif ma la yutaq ghairu waqi'in fi syariat. Pembebanan dengan hal-hal yang tidak dimampui hamba itu ghairu waqi' fi syariat. Tidak terjadi di dalam syariat ini. Dan Imam Syatibi menukilkan ijma' tentang hal tersebut. Jadi Allah tidak akan membebani hal yang tidak dimampui oleh hamba secara mutlak. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, wathani, perkara-perkara yang sifatnya yutiqunahu, para hamba itu mampu. Mampu, pada asalnya mampu. Waqtadat hikmatuhu amarahum bih fa'amarahum bih. Dan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk memerintahkan perkara itu, maka Allah pun perintahkan hal tersebut. Maka inilah yang kemudian ditetapkan sebagai aturan dalam syariat kita berupa perintah maupun larangan. Yaitu yang memang aslinya perkara ini dimampui oleh hamba, kemudian dari sekian hal-hal yang dimampui hamba, nah, Allah pilih dengan kebijaksanaannya yang memang hikmah Allah menuntut untuk hal itu ditetapkan, diperintahkan, maka Allah akan perintahkan.
Paham? Berarti dari kalimat ini kita ketahui bahwa tidak semua perkara yang dimampui oleh hamba Allah bebankan pada kita. Paham? Paham sampai sini? Ismail? Hah? Jadi tidak semua perkara yang dimampui oleh hamba Allah bebankan pada kita. Tapi semua yang dibebankan untuk kita lakukan mesti asalnya itu dimampui oleh hamba. Paham? Bolak-balik harus paham. Nah, dalam artian jangan sampai terbalik-balik mengungkapkan kalimat ini. Taib, yaitu laisa kullu ma yutiqunahu kallafahumullahu bi wa innama kallafahum maqtadat hikmatuhu taklifahum bi. Nah, kenapa? Karena manusia sebenarnya mereka masih mampu melakukan di atas apa-apa yang Allah bebankan. Buktinya ada sebagian orang yang ketika punya semangat tapi tidak terarah, melebihi dari kadar syariat. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, ikhwan, untuk menunaikan sholat sehari semalam 5 waktu. Apakah berarti mereka sebenarnya tidak mampu untuk lebih dari itu? Sorry. Mampu, ya kan? Mampu. Baik. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan untuk diperintahkan yang wajib salat sehari semalam itu 5 waktu. Dan itu mesti adalah perkara yang dimampui oleh hamba. Ini maksud. Naam. Wa ma'a hadza idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqatun wa usrun fala budda an yaqa'a takhfifu fi. Dan bersamaan dengan ini, padahal Allah sudah apa? Memilihkan memang yang jelas dimampui oleh hamba. Itu pun tidak semua yang dimampui Allah bebankan, ya tidak. Dari sini kita tahu arah betapa mudahnya syariat. Bersamaan dengan ini pun, apabila terjadi pada mereka adanya masyakkah dan usrun, adanya rasa berat, yaitu keberatan, kesulitan dengan sebab melakukan perbuatan yang diperintahkan itu, maka mesti di sana akan ada keringanan dalam perkara tersebut. Nah, jadi perhatikan kalimat ini, karena di sini kalimat-kalimat masa di ikhwan singkat padat, maka pahami dengan baik. Wa ma hadza idza hasala lahum bi fi'lihi masyaqqatun wa usrun fala budda an yaqa'a takhfifu fi. Ya, bersamaan dengan ini, yaitu bersamaan dengan kondisi syariat yang sifatnya mudah, Allah tidak membebani kecuali yang dimampui. Apabila kok muncul pada sebagian hamba itu kesulitan, muncul atau dirasakan sebagian hamba itu keberatan karena sakit, karena tidak semua sehat. Muncul dari sekian orang ternyata ada yang sakit, ada yang kondisinya di bawah standar manusia, manusia biasa, manusia normalnya. Yang menjadi standar mampu dan tak mampu kan manusia yang kondisi normal sesuai dengan kondisi kemampuan yang Allah berikan, normalnya manusia. Tapi ada yang sakit, ada yang lumpuh, tidak bisa berdiri misalnya. Nah, yang demikian tidak dituntut untuk melakukan yang di luar kemampuannya. Nah, makanya ketika muncul masyakkah dan usrun, mesti di sana ada takhfif, ada keringanan yang diberikan pada amalan tersebut. Nah, cuman di sini akhwani fillah, harus kita pahami juga bahwasanya masyakkah wa usrun, yang ada pada suatu ibadah, taib, itu terbagi menjadi 2. Masyakkah tanqasimu ila qismain. Yang pertama, masyakkatun la tanfakku anil ibadah. Masyakkah yang tidak bisa lepas dari suatu ibadah. Karena setiap melakukan perkara kan mesti ada sisi masyakkah. Ada keberatan, ada kesulitan.
Dan di sana ada akhwan masyaqqah yang tidak lepas, yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari suatu ibadah. Seperti misalnya, nah masyaqqah untuk berwudu dan apa? Untuk mandi. Dalam kondisi cuaca yang lumayan dingin tapi tidak menimbulkan mandarat, cuma dingin karena apa? Menjadikan orang mana saja kena air. Tapi tidak termandarati. Paham? Ini kan ada masyaqqah ya kan? Masyaqqah ini tidak akan bisa luput dari ibadah. Tidak bisa apa? Dipisahkan dari ibadah tersebut. Masyaqqah untuk jalan dari rumah menuju ke masjid. Ada sisi masyaqqahnya karena butuh energi. Apalagi puasa. Puasa menahan makan dan minum. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ada masyaqqahnya tidak? Ada sisi masyaqqah. Tapi masyaqqah ini adalah memang masyaqqah yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari ibadah itu. Dan yakin masyaqqah ini tidak menimbulkan dharar pada manusia pada asalnya. Karena pada asalnya memang manusia mampu untuk apa? Untuk mengatasi masyaqqah tersebut. Nah, jenis masyaqqah ini akhwani fillah. Nah, mesti ada pada ibadah. Baik, karena hakikat taklif kan memberikan beban. Paham? Hakikat taklif pembebanan kan memang diberi beban untuk diuji manusia ini. Ketika mereka melakukan apa? Ibadah menunaikan perintah Allah, haji, umrah, ada masyaqqahnya. Tawaf bercak-cakan demikian, ada masyaqqahnya. Tapi masyaqqah tersebut, masyaqqah yang sifatnya tidak lepas, tidak bisa dipisahkan dari ibadah, dan pada hakikatnya manusia mampu untuk menanggungnya. Nah, masih berada di bawah cakupan qudrah si hamba. Baik. Maka masyaqqah yang seperti ini, ikhwan, la athara laha fi isqatil ibadah. Tidak ada dampaknya. Masyaqqah yang seperti ini tidak ada dampak, tidak ada efek pada apa? Pada masalah apa? Masalah pengguguran suatu ibadah. Karena mesti pada setiap ibadah ada masyaqqah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan badannya untuk menguji hamba-hamba ini. Nah, masyaqqah yang seperti ini bukan pembahasan kita, paham? Kaidah masyaqqah tajlibut taisir bukan maksudnya masyaqqah jenis ini. Masyaqqah yang apa? La tanfaqu anil ibadah. Lalu masyaqqah yang mana? Masyaqqah jenis yang kedua. Tayyib. Jenis yang kedua adalah al-masyaqqah allati tanfaqu 'anil ibadati ghaliban. Masyaqqah yang bisa terpisah, ya, masyaqqah yang terpisah dari ibadah itu pada mayoritasnya. Dan mungkin jenis masyaqqah ini, yang kedua ini, yang bisa terpisah dari ibadah, para ulama akhwan di antara yang membahas hal ini, nah, dengan panjang lebar, Imam Asy-Syatibi, demikian pula yang lainnya. Nah, bahwasanya masyaqqah yang jenis kedua ini, allati tanfaqu 'anil ibadah ghaliban, itu terbagi jadi tiga. Yang pertama, masyaqqatun 'azimatun qadihah. Masyaqqah 'azimah. Masyaqqah berat, nah, kesulitan yang besar. Nah, ini mencapai tingkat tertinggi dari masyaqqah. Seperti misalnya apa? Masyaqqah, nah, kesulitan karena takut keselamatan jiwa. Naam, taib. Maka dalam kondisi itu diberi apa? Diberi keringanan. Misalnya sakit, kondisi sakit. Kalau dia pakai air, mandi pakai air, naam, keselamatan jiwanya terancam. Atau sakit yang luar biasa pada daerah lukanya, karena kena air tidak boleh. Maka ini masyaqqah yang besar, yang berdampak pada apa? Pemberian keringanan. Ini jenis pertama. Ini jelas masyaqqah jenis ini, ikhwan, na'am, mujibatun litakhfif wa tarkhis. Na'am, mesti untuk jenis ini
akan apa menuntut keringanan dan akan ada keringanan dalam syariat. Yang kedua, masyaqqatun khafifah. Masyaqqah yang ringan. Ini pada tingkatan paling ringan masyaqqah. Seperti misalnya, akhwat, ada sedikit pusing. Seorang sholat sedikit pusing. Seorang sholat berdiri sedikit pegel. Ya kan, kita kadang sholat subuh ada ngantuk-ngantuk, ada pegel, ada berat badan, ya kan? Ada masyaqqah enggak itu? Ada masyaqqah, tapi masyaqqah yang na'am khafifah, ringan. Pegel masih bisa lah. Nyatanya dia juga masih, kalau selesai sholat masih jalan-jalan, masih melakukan efek apa aktivitas yang lain. Maka masyaqqah yang khafifah seperti ini, ikhwan, na'am, dikarenakan masalah ibadah itu lebih besar, maka dikesampingkan masyaqqah yang sifatnya khafifah. Sehingga masyaqqah yang khafifah seperti ini tidak berdampak, tidak diperhatikan dalam syariat, tidak punya efek dalam masalah pemberian keringanan, karena ringannya. Nah, sholat sedikit pusing, kalau cuma pusing sedikit, nah, tetap berangkat sholat jamaah. Baik. Karena sakit pun nanti kan ada tingkatan-tingkatan. Seorang bisa apa? Melihat dirinya sakit yang memang dia itu jadi rukhsah untuk apa? Untuk dia tidak menghadiri jamaah, dan ada sakit yang tidak pantas jadi rukhsah. Kenapa? Karena sakitnya ringan, tidak ngefek ya ketika dia sholat berjamaah. Oke, seperti misalnya sedikit pusing, masih bisa berdiri. Nah, atau pegel-pegel sedikit. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga, ikhwan, nah, al-masyaqqah al-waqi'ah baina hadainin naw'ain, yaitu masyaqqah yang terletak antara dua jenis masyaqqah yang sebelumnya, yang mutawassit maksudnya. Maka inilah yang butuh apa? Butuh setiap faqih, na'am, jeli. Dia lebih dekat ke masyaqqah yang berat atau lebih dekat ke masyaqqah yang ringan, maka kemudian diambil hukumnya. Jadi ibaratnya masyaqqah itu ada tiga tingkatan. Yang tingkatan paling tinggi, maka jelas kalau ada langsung diberi keringanan, ya kan? Kemudian yang bawah ini paling ringan. Ini kalau tingkatan grade paling ringan masyaqqahnya ini tidak dianggap. Yang tengah-tengah ini, tengah-tengah, kalau seorang faqih, seorang yang ingin menetapkan hukum ini, dia harus melihat masyaqqah grade tengah ini, tingkatan pertengahan ini, dekatnya kemana. Kalau dia lebih dekat ke masyaqqah yang berat, maka dihukumi butuh padanya tarkhis, butuh padanya takfif peringatan. Tapi kalau ternyata lebih dekat kepada yang ringan, maka dia bahkan dihukumi bahwasanya masyaqqah itu tidak perlu digubris, ya, tidak perlu digubris. Nah, ini terkait jenis masyaqqah, nah, yang butuh dipahami dengan baik, ikhwan fillah, sehingga yang mu'tabar dalam pemberian rukhsah yang mana, maka jelas masyaqqah yang apa? Yang azimah, yang jenis pertama tadi, atau masyaqqah yang mendekati hal tersebut. Paham? Baik. Mungkin itu dulu, akhwan. Pahami dengan baik tentang jenis masyaqqah ini dan jenis taisir tadi. Nah, agar kita betul-betul bisa meletakkan kaidah pada tempatnya. Nah, nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahirabbil alamin.